Supados angsalipun kula lan panjenengan niku saged tahki kula ubudiyah, memperdalam, meningkatkan jerok-jerokno oleh ngrasa mangawula dhateng ngersanipun Allah. Ayo nyadari telung perkara, selalu ngrasa fakir teng Gusti Allah. Ayo selalu ngrasa ino. Iko ayo dibuktekno, selalu rendah diri kelayan sinten kemawon. Dados jelas tujuane uang duwe ilmu, uang duwe ibadah, tujuane uang iso zikir menyang Gusti Allah. Gak ono maneh supaya zahiron wa batinan dadi uang sing genah.